Okey. Kemudian kafir, orang yang menidakkan kesan Allah, kenabian Allah, kesan Allah serta mengingkari segala syariatnya dianggap sebagai kafir. Mereka ini samalah seperti orang yang tidak mau beriman dengan ajaran Islam. Maknanya kafir ini orang bukan Islam lah. Sebab dia tak menerima Allah sebagai Tuhan yang besar. Dia tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi Rasul. Dan dia tidak menerima agama Islam. Dia tak memeluk agama Islam. Jadi kafir. Muslim lawannya kah? Kafir. Walaupun dia mengatakan Tuhan Allah. Dia tahu tersebut Tuhan Allah. Tapi sebenarnya dia bukan is, dia adalah kafir sebab dia tak memeluk agama Islam. Kufur dibagikan bertiga, iaitu kufur jahli. Kufur disebabkan oleh kebodohan sendiri. Dia mungkin ini mungkin jadikan dia tak mau bertanya kepada orang yang lebih arif atau tidak mau belajar tentang satu perkara. Kufur itu sebab dia sendiri, dia tak nak belajar. Dia tak nak mendalami Islam. Jadi dia jadi kafir. Tak nak belajar tentang Islam, dia tak belajar. Tahu Islam tu wujud tapi dia tak nak belajar. Ada kelas menerima agama Islam, dia tak nak pergi. Maka dia jadilah kufur, kufur jahli. Yang kedua, kufur juhdi. Ataupun inai. Kufur ini jadikan dia timbul yang rasa takut akan kehilangan pangkat atau pengaruh jika beriman kepada Allah. Ini berlaku kepada Abu Jahal dan Abu Talib. Kenapa Abu Talib tak nak meluk agama Islam? Kerana takut hilang pengaruh. Kenapa Abu Jahal tak nak meluk Islam sehingga mati dalam peperangan Badar? Kerana sedangkan dia mengakui Islam itu ajaran yang benar, kerana takut kehilangan kedudukan sebagai pemimpin. Bila dia jadi pengikut Nabi Muhammad SAW, tak ada apa-apa lah pada dia. Nabi Rasulullah pun tak bertak garanti bagi dia jawatan. Jadi buat apa dia nak masuk agama Islam? Itu pandangan Abu Jahal. Kemudian yang ketiga, kufur hukmi. Kufur yang terjadi setelah berlaku satu yang bertentangan kebenaran Islam seorang, seperti menghina Al-Quran. Dia menghina Al-Quran. Macam tadi, seorang tu boleh jadi kufur kerana menghina agama Islam. Dan yang akhir sekali ialah murtad. Makna murtad di sini bahasa menolak atau berpaling. Isi syarat orang Islam yang meninggalkan Islam dan segala ajaran yang terkandung dalamnya, mereka akan menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang murtad. Ini dah keluarkan statement kata menyimpan perempuan itu lebih baik daripada berkahwin lebih daripada satu. Itu boleh menjerumuskan dia kepada gejala murtad. Sebenarnya boleh. Tak apapun dia murtad, tapi boleh menjerumuskan dia kepada gejala murtad. Sebab dia dah menghalalkan benda yang haram dan mengharapkan benda yang halal. Oleh kami halal tak? Walaupun akan suka benci miluat yang pah pun, ia adalah halal di sisi Allah SWT. Menyimpan perempuan? Kerana menyimpan perempuan tu bermakna berzina dengan perempuan yang yang bersekutukan dengan kita. Kita bersekutu dengan perempuan ni, kita berzina dengan dia. Takkah benda tu haram? Haram. Walaupun perempuan tu hanya, walaupun perempuan tu mistress kita, perempuan sebenar, haram. Walaupun dia suka, dia rela, kita pun suka rela, kita bersama dengan dia, berzina dengan dia, itu haram. Ya. Tapi poligami halal. Walaupun kita menyampah, menyampah. Macam sahabat kita, sahabat dia yang kawan dia kahwin kali kedua ini, kawan isteri kedua, kita dah patut menyampah. Ustaz macam tu lah, esok sangat sedih lah. Misalnya kata saya tak kata yalah, misalnya kata. Tapi benda tu halal tak? Suka tak suka, kita kena terima kerana ia dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak suka tu hati kita tak suka, tapi ianya halal di sisi Allah Taala. Kata boleh jadi benda yang kita benci pula itu baik di sisi Allah, dan benda yang kita suka itu buruk di sisi Allah. Kena pandang tu, apa yang Allah Ta'ala pandang boleh, kita kena terima. Apa yang Allah Ta'ala kata tak boleh, kita kena tolak. Walaupun bertentangan dengan pandangan kita. Apa salahnya dia semua-semua suka? Salah kan? Tak ada masalah pun, lebih baik macam tu. Kalau isteri dia tahu garam, kahwin dengan satu lagi teruk. Baik simpan, disuruh rahsia atau bila kan? Dan suami kita tu melakukan zina yang berterusan.
Lebih baik dia berkahwin lagi satu daripada ya dia terus berzina. Betul tak? Ya, wallahu a'lam. Baik, itu dia. Kemudian hukum murtad, mereka boleh dengan hukum bunuh, hukum bunuh jika tidak mau bertaubat. Selain itu hasil sembelihan mereka tidak halal untuk dimakan. Jadi kalau mereka akan dinasihatkan supaya bertaubat, kalau tak mau bertaubat selepas 3 kali dinasihatkan, boleh dihukum bunuh. Selain daripada itu hasil sembelihan mereka tidak halal untuk dimakan. Itu disebabkan sebab mereka sudah keluar daripada agama Islam. Dari segi perkahwinan pula, orang Islam yang berkahwin dengan mereka dianggap tidak sah. Begitu juga jika dia memang mengawinkan orang lain. Isteri kekasih dia ada tercerai dengan rasmi kecuali dia kembali bertaubat. Mereka juga tidak boleh menerima sebarang harta pusaka sebalik harta itu lalu diserahkan kepada Baitul Mal. Jelas. Yang jelas. Kalau kahwin, kalau kata dia dah murtad, suami kita murtad, habis. Dengan kita habis. Dengan anak-anak pun habis. Dia tidak boleh mewalikan anak kita. Itu jelas. Dan dia pun tak boleh mewarisi harta kita kalau kita meninggal. Wallahu'alam. Orang yang murtad boleh dianggap sebagai perosak agama kerana dia menunjukkan contoh yang tak baik kepada orang lain dengan merupakan agama Islam yang dia anti. Melainkan kalau dia bertaubat dan kembali kepada agama. Ada tak? Ada kes orang yang murtad kemudian dia kembali memeluk agama Islam. Ada kes macam tu. Jadi itulah dia sebanyak kita membincangkan tentang munafik, ya, musyrik, kafir dan murtad. Buku surat 27 Kalau kita baru 27, kalau kita lama 23 InsyaAllah pada tarikh kita yang akan datang, iaitu pada, saya sebut tadi 18 16 Mei, 16 Mei 2015 kita akan sambung buku surat 27, pendidikan solat. Kita pergi pada pendidikan solat, solat untuk anak-anak kita. Setelah kita memantapkan akidah mereka, maka kita memantapkan perkara asas syariat mereka, iaitu solat. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, iaitu pada 16 Mei 2015, usul 27 kitab yang baru dan 23 bagi kitab cetakan yang lama, insyaAllah.